Oke, kali ini kita kedatangan paket. Ya, jadi kita akan unboxing paketnya. Kelihatan sudah dia. Nah, ini dia di double dengan bubble wrap. Oke, kita lihat. Iya. Sekarang ya, singkirkan dulu kardusnya. Ini dia paket Realme 6. Ya, Realme 6 yang apa ya? Kapasitas ya 8 GB untuk RAM dan 128 GB untuk storage-nya. Ini dia. Oke, kita buka ini bonusnya. Ya, ini dia paket pembeliannya. Ini ada asuransinya. Ya, jadi saya belinya HP, terus ada bonusnya. Ya, dapat bonus ini. Apalah namanya ini? Bluetooth, headset Bluetooth, dan juga dapat bonus jam tangan. Oh, ini tempel-tempel HP kayaknya. Ini gantungan kunci. Ya, oke. Kalau gitu kita langsung buka isi dalam dosnya. Oke, jadi ini isi dalam dosnya. Kita akan buka. Ini adalah Realme 6 atau Realme 6. Jadi Realme 6 ini, sini ada spesifikasi singkatnya. Ya, ini kamera belakang mempunyai quad kamera 64 megapiksel. Oh, prosesornya dia menggunakan MediaTek Helio G90T. Ya, jadi dia pakai Helio G90T. Charge dia memiliki daya 30 watt ya. 30 watt flash charge. Tapi oke, ini dia, ini dia HP-nya ya. Jadi kita buka ya. Nah, ini dia, kita lihat dulu. Ini ada softcase bawaan, ada kartu entry ya, untuk perdana ini kita buka panduan garansi. Oke, selanjutnya kita buka ini. Wih, ini dia HP-nya kita singkirkan dulu ya. HP-nya kita simpan dulu, terus kita lihat. Nah, ini dia plat chargernya. Di sini memiliki output 5 volt 6 ampere ya, berarti 30 watt pengisian, daya pengisiannya ya. Di sini sudah menggunakan USB Type C ya, kita lihat ya, USB Type C, jadi model terbaru. Terus apa lagi dalam boxnya? Kosong ya, jadi ini dia pembeliannya. Saya beli harga Realme 6 RAM 8 GB dan 128 RAM 8 GB dan storage 128 GB. Ini totalnya 3.559.000. disini dapat bonus ya. Oke, kita singkirkan dulu yang tidak dipakai. Kita mau melihat HP-nya. Oke, ini dia HP-nya. Jadi di sini tidak mendapat earphone ya. Di sini tidak mendapat earphone. Oke, HP-nya kita buka. Ya, ini dia HP-nya.
Wow, kinclong. Langsung buka saja ini. Iya. Oke.